manfaat rumput burdok dalam bahasa latnya Arcetium lapa, berkhasiat sebagai obat jerawat, juga dikenal sebagai thorn adalah akar dari tanaman burdok yang paling sering digunakan dalam suplemen herbal. Akar burdok segar mengandung poliacetilenis, yaitu fitokimia yang membunuh beberapa jenis bakteri dan jamur. Burdok memiliki telah digunakan untuk mengobati infeksi bakteri dan jamur, termasuk infeksi saluran kemih, kurap, dan jerawat. Itulah sebabnya rumput burdok sering digunakan dalam kandungan obat jerawat. Manfaat rumput burdok bahan herbal kandungan obat jerawat. Ef, antibakteri ini juga dapat meningkatkan penyembuhan luka dan membantu mengobati bisul. Penelitian laboratorium lainnya, pada hewan yang mengkonsumsi rumput burdok terlindung dari efek racun dari beberapa bahan kimia beracun. Batang burdok rasanya hampir mirip dengan seledri, tapi daun yang agak pahit seperti grekons dan delion. Akar tanaman dianggap sayuran di Jepang, dan biasanya ditemukan di toko-toko dan pasar yang menawarkan produk di Asia. Kapsul ekstra aman dan efektif atau akar burdok cair, minyak bur, juga tersedia di sebagian besar apotek dan toko makanan kesehatan. Ekstra burdok telah lama digunakan di Eropa untuk mengobati ketombe dan mendorong pertumbuhan rambut. Baca juga, inilah kandungan obat jerawat yang baik manfaat rumput burdok bahan herbal kandungan obat jerawat dua bunga burdok jika Anda ingin menggunakan burdok untuk memperbaiki kondisi rambut Anda, pijat minyak cukup akar burdok untuk kulit kepala Anda. Rumput burdok sebagai obat jerawat digunakan di Rusia kuno, Cina, Amerika, Eropa dan banyak negara lain yang saat ini sangat populer. Di Jepang, Rumput burdok tumbuh sebagai tanaman yang dibudidayakan sama sekali, yang disebut gobo. Dari sana ia pergi untuk membuat sel dan bubuk akar memanggang roti dan kue. Hal ini tidak mengherankan bahwa orang-orang yang pernah saya lihat dan mulai menggunakan piala untuk tujuan mereka sendiri. Hal ini membuat dia cukup luas dan berkembang hampir di mana-mana di ladang, hutan atau dekat sungai yang dapat diperoleh dari secangkir teh atau semangkuk kesap, burdok atau gobo, nama gobo di negara kita masih account untuk telinga asing. Jadilah menyarankan, ini bukan herbal asli Indonesia. Baca juga, manfaat bunga yarrow dikenal daun seribu para ilmuwan mengatakan, gobo berasal dari Jepang. Burdok memiliki banyak nama seperti burdok root, besar bur, fox killed, dan pengemis beken. Di Amerika disebut burdok. Cina sering menggunakannya sebagai afrodisiak serta menangani keluhan impotensi dan infertilitas. Di Jepang, akar gobo digunakan sebagai bahan baku vitamin-vitamin dan suplemen gizi. Di Rusia dan India, akar terbukti amat barikadekan kanker biji gobo juga digunakan untuk mengobati masalah kulit yang kronis. Burdok sering digunakan dalam industri kosmetik, karena merupakan obat alami yang memenuhi semua peraturan keselamatan. Minyak ekstrak burdok adalah burdok akar dalam minyak sayur. Sifat utama dari minyak membersihkan kulit, menguatkan rambut, merangsang pertumbuhan dan memberikan bersinar sehat. Baca juga, manfaat salic chili untuk mengatasi jerawat minyak burdok pulih sebagai karya kelenjar sebah kulit dan memiliki sifat antibakteri terutama aset minyak bekas burdok bersih. Muncul dalam banyak produk-produk berkualitas tinggi untuk perawatan rambut, seperti sampo dan kondisioner yang membersihkan alam yang sempurna kulit kepala dan rambut. Pada saat yang sama, mereka membuat rambut bersinar, timbangan terpaku pada permukaan rambut, mengembalikan struktur rambut, bersihkan kulit dan rambut dari racun dan metabolisme terjadi dengan bantuan adsorben alam yang terkandung burdok inulin pada permukaan diobati menggunakan burdok sampok o minyak kulit kepala mulai berkembang biak koloni bakteri menguntungkan yang melindungi kulit dari infeksi.